إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين والصحبة والقربى والتابعين وتبيت الفاتحة أعوذ

وإلى حضرة شعب هودنا شعبني وإلى حضرة شعب ياسيط البستامي حسن إلى حضرة شعب ربني وإلى حضرة جميلة طرق <applause> إنما كانوا من مشارك الأرض إلى مغربها وإلى حضرة جميلة ساتي بن نسي وإلى حضرة شعب ناسا محمد خلال بن عمد الله تفال بنغالاني حسن إلى حضرة ربي شما جهار عرس الفاناني وشهي سيح محمد لبردن جعبيا وعيسا برامل اسم بن جهي جمع جهر الفاناني الفاتحة العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كنام يا إن استعين ندرا المستقيم سرطان لا دين عليهم غير المقدوب عليهم لم دل النمين ثم هو سان حضرتي حضرة روحان من حضر في المجلس مجلس بنا دي سلام هذا الله من الفائزين ما جعلهم من أهل العلم وآل الخير وآل في <applause> الدين <applause> والدنيا والهيرة وجعل هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اطهار يوم سبع رمضان لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اياك نستعين ادرصراط المستقيم اضل الذين ضلهم غيره المغب عليهم الاف الذين امين بسم الله الرحمن الرحيم ان خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Bismillahirrahmanirrahim uh, <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim Jadi menerus ayat segi bari kadintok Ngi kadintok Innal ladhina kafaru lantuni anhum amwaluhum wala awladuhum Bismillahirrahmanirrahim Innaladina songkun orang banyak kafaru pada kafir pasir alladina Lantunia anhum lo bisa nyokobin Anhum dari alladina Panapa ambaluhum tunyan alladina Wala awladuhum ban lo bisa nyokobin Pasir anak-anak alladina Minallah dari Allah Ta'ala Syai'an da'stung-situng. Wa ulaika bantineng alladina kafaru Kalintu ashabun nar Pada ahli-ahli norakahum Hum fiha khalidun Hum tineng alladina fiha Nang dalam norakah khalidun Kalintu abadi Masaluma yunfikuna fi hadhil hayati dunya tineng papadana bareng yunfikuna sepada apa reng nafako pasar alladina fi hadhil hayati dunya nang dalam kaudian dunya kadinto kama salirihin ka pada na angin fiha seba dalam angin panapa sirun celep seh benget sampai panas asobat sirun ni rihun angin fiha seba angin panapa sirun sefat sebertentangan panas sarang celep sebisa maangus asobat se tepak panapa sirun harsa kaum indak sabah sabana dolamu saya pada dolim paserah kaum anfus saya pada dolim anfus hom dah abah-abah ang tibi kaum fahalakna faah fahalakat humaka mencelaka atau merosak panapa rihun fiha sirun hu dah harsun wama dolama humban lo dolim hum Dak uh, Allah di nakafaru, Pasara Allahu Allah Taala, walakin anfusahum yadlimun, walakin anfusahum yadlimun tetapi. pasara alladina. Allah ini mang Nabi Rojuk saya lebih semak kaumun dan nengah, tapi lebih cocok eh para Rojuk. Dada Allah kafaru, walakin anfusahum yadlimun tetapi. Napa pasera apa uh, napa abe-abe engkib Allah dina kafaru yadlimun kadin ka tok pada dolim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mana kita berbicara masalah Quran. Nah, ika berarti kita berbicara masalah firman Allah yang mutlak kebenarannya. Aneh akatina apa apa i? Quran ika pasti bener. Awalnya langsung dari Allah Taala eh, sampai akhirnya kanjeng Nabi Muhammad sehingga manabi terjadi pertentangan antara Al-Quran sarang akal buang akal kotu norok Quran dengan syarat Quran nekah betul-betul ditafsirkan kalaban melalui hadis kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melandari kadinto, gula paling seneng mana bimaca tafsir neka tafsir ibnu Katsir. Saya tak gula nih almarhum abah gula ngki bad. Neka kita abah gula neka. Tafsir ibnu Kathir. Oh yang tafsir tafsir ibnu Kathir neka. Setaja ayat Al Quran e tafsir lagi kalaban hadis. Lobi pekira tibi. Benne kalaban pekira pa penafsir punten. Nanti nang dalam keterangan kadin to beda hadis ya. Walaupun sifat hadisnya lo sohe kati sohe Bukhari. Tetapi mana bisa sampian ngaji ilmu hadis sampian oneng. Bahwasanya tingkatan hadis nekat dari sohe tadi do'ef nekat cek gampang. Orang loh toman ngaji. loh gaduan sanat. Nekat mau ngeriwayatakin hadis pasti do'ef. Maka hadis saya hadis Bukhari. Contoh sepaling konkret semakin neka banyak orang neka afatwa bi hadis tapi lo abang lo teman ngaji sampai hatam. Kenglan nyare nang buku hadis terjemahan pale ebe makna na terjemena pahlen nyereta aki ka orang hadis. Neka doef hadis. Walaupun dari sohe buho buhori. Anapa? Polen abang tibi namo hadis nang buku to nang penanggalan rega na lo to man etrangaki bi guru na sehingga sobung sekojak sanat namung sobung sanat de maki hadis neng kasohe riwayat de kasohe secara buku hadis omamana Sahih so, hey, buhori. tapi sampean lo toman ngaji. Keng lenem e eh becang sampean oneng bahasa Arab pai tafsir hadis. Lah neng ka doif. Pola napa tafsir sampean lo tentu padah bisa kekarap Kanjeng Nabi. Nek kukun nang ngaji hadis. Nah, apa boleh Al-Qur'an. Dan neka, mangkenah ketika orang menafsirkan Al-Qur'an Nih, ke kota gaduan sanat. Minimal sanat hadis sehingga yang dalam Sahih hari ini ke pada bab tafsir seolah. Makna seeka ke Arab ini ke jelas. takwil dan badan. Dan nih ka. contoh. Biasa nemu nang internet, kalau lebih sampai nih, nih YouTube, Facebook, TikTok. Orang oh, ngaramaki rokok. Kalaban ngangkui ayat Al-Quran, jangan kau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Orang mengangkui ayat ini untuk ngarah maki rokok, Ini berarti lo teman ngasih tafsir. Polana ayat walatulku ayat walau ayat Ini ayat untuk rokok. Benne ayat untuk ayat ayat untuk tapi ayat untuk orang-orang sama ambu donasi perang. Orang yang mau perang ini kebutuh biaya. Sebagian pada orang yang nikah, lakar noreng yang perang, boleh lo mampu, tapi abiyaya perang. Lain yang zaman Nabi, pernah terjadi peristiwa, orang-orang yang kemudian banyak lo orang donasi, boleh pengaruhi orang munafik. Pah toron ayat nega jangan kau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Anapa? oleh namung perang kalah, maka sebab kalau sengsara orang-orang seberbu di nega deki. Nah, ke pak untuk maharam rokok. Nane ke saya kocak salah meng, salah mengang, mengambil dalil Man, mana kesalahan itu disengaja. Maka yang terjadi itu adalah pembohongan umat. Dan neka. Maka kau tuh ngaci, Ada orang si ongkongku keduaan sanat. Terutama sanat hadis. Sedari kanjeng Nabi. Sehingga el monekah. Betul-betul bisa dipertanggung. Jawabkan. yang terjadi semakin peristiwa seterjadi nega, walaupun bukan akhir-akhir ini mau akhir-akhir ini kan masalah musik kaisah dan saya maksud gula tentang perbedaan-perbedaan pendapat di dalam menafsirkan apa ki la tatahidu uh, orang ngala orang kafir sebagai aulia. Aulia ini kan memang dari tafsir yang ada Ibnu Kathir terutama. Ini kemaknan pemimpin. Jangan kau mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Semakin berusaha dirubah. Jangan kau ambil orang-orang kafir itu sebagai kekasih. Loh, beda makna itu. Kalau kekasih itu kan akhirnya tujuannya kan kepada orang yang dekat saja. Tapi di Al-Quran yang jadi itu maknanya pemimpin kalau kembali ke tafsir. Tambah segikir masalah ahok Tak boleh nang ayat ke ahok ya cokoh ke Akhir ahok ya tangkap. Tambah. Nah, karena mana asli ke pemimpin, tapi mungkin banyak kitab tafsir seberusaha merubah. Banyak kitab tafsir terjemahan Quran. Berusaha merubah maknanya kepada kekasih setia. Padahal mana aslinya itu pemimpin. Sebenarnya yang tafsir Ibnu Kathir katineka. Mana Nabi Muka Kamus pada -padah. Di Kamus itu ada Aulia itu kekasih. Bukan Seperti Aulia Illah. Tapi pada Aulia itu wilayah kekuatan kekuasaan. Nah ini kan orang yang selalu, kan bingung ngakui mana saya Di situlah kembalikan kepada nah, tafsirnya ulama salaf. Sudah tidak usah dimanipulasi, apalagi untuk kepentingan poli politik. Nah, Nah, kata semangkian neka ayat menjelaskan, bahwasanya Allah Taala menegaskan, Orang-orang kafir itu tidak akan bisa berlindung dari Allah dengan harta dan keturunannya. Itu loh. Lantunia saya maksud neng tidak akan bisa cukup untuk melindungi. Begitu kalau dimaknai. Mengoreng seke makna kalau lafat lantung ni lo bisa sogi anhum dari Orang kafir panapa itu lo bisa membuat mereka kaya dan keturunannya tidak bisa membuat mereka kaya itu dimaknai dengan mana letterlek. -like. Padahal mana aslinya di dalam kitab ditafsirkan itu tidak akan bisa berlindung lantunia neka. Lo bisa lo bisa cukup, untuk melindungi orang kafir neka panapa tunyanah ben anak-anaknya. Anak-anak laki-laki ingin tahu, saya terang-angkin. Minallah dari Allah Ta'ala, jadi tunyana, kesokinah, kekuatan, nah jabatannya, semua tidak akan bisa melindungi orang ini dari kusteh. Allah yang kecak, tunyana kagak penyataan yang beri di Allah Ta'ala, dunia, kekayaan, harta anak, jabatan, pangkat, kekuatan, semuanya hanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan memang itu kebenarannya, hanya Allah yang memberikan itu. Makanya, nggak bisa orang itu kemudian merasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ulaika ashabun nar mungkafir mereka pasti masuk neraka fiha khalidun dan akan abadi selamanya. Jadi tidak neka. Sepenting untuk dipahami bahwa orang kafir berbuat baik. Asadaka de orang pelak. Bak bisa masuk surga? Eh jawab nikah. Lok bi ayat neka. Lo bi lo bisa mengoreng neka kafir sedekah sedehana perbanyak sedekahnya perbanyak kebaikan kepada orang lain perbanyak kalau tidak Islam tidak akan bisa masuk surga karena Islam itu sertifikat utama orang agar masuk surga yang dimaksud Islam itu apa Islam itu bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam itu berapa? Lemak Mengoreng yang asyhadu Tetap lo apa jang lo apa lo azakat lo haji mung mampu. Berarti belum menegakkan Islam. nggak neka tetap masuk neraka. Tapi minimal mung la ada harapan kalau dosanya sudah habis nanti diangkat ke surga. Jadi untuk teman-teman yang masuk Islam, mualaf mualaf, yang dimanapun berada, ayo jangan nanggung kalau Islam itu kerjakan semua kewajibannya biar ongku-ongku Islam daneka. Jadi kau tu kelaku kapi. Napa boleh selakar Islam mulai ngi kene kadi sambian anak pondok. Juga orang-orang kampung sekitar Kak Dinto selakar Islam mulai ngi kene. Juga orang-orang yang ngagi pengajian lewat internet neh kan kan mungkin ke live daneka. Tore pegena ngamal Islam kena, bajang Mong sholak mong syahadat Lepas mare. Bajang pasang Sewajib neka zakat haji Standar minimal Orang teromosa swargang Neka sewajib Mong sesonat lo lako Lo penapa? Pokok sampai lo banyak tuh sana Duh, aku kan ditimbang, kira-kira Besok di akhirat ditimbang Mana yang lebih banyak kebaikan atau kejelekan atau dosa? Tidak mengerjakan sunat tidak apa-apa. Yang penting tidak mengerjakan doh dosa. Mengkarena gula lo teman nyale orang ngompa mana lo atrawi lo teman nyale kula. Orang lo ngelakonin sholat rawatib tip lo teman. Karena itu sunat tidak wajib. Mau semangken tak boleh ada kelompok selama lo ajengguan ini cale, selama lo cingkrang ini cale, lo itu bukan wajib itu sunat itu. Mau ada orang awajipakai jenggu, berarti ngubah hukum, merubah hukum Islam itu. Betah berarti aja. Mau ada orang awajipakai obu jenggu, janggut, jenggot haram dicukur, itu merubah hukum. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mewajibkan orang Abu janggut itu. Cingkrang, mana? Awajib akin. Mengoreng kalau orang celananya tidak cingkrang, haram. Itu membuat-buat hukum itu. Karena hadisnya tentang cingkrang itu jelas <tuh> bahwasanya sebab Nabi Muhammad dulu menyuruh sahabat untuk meninggikan celana agar tidak som, sombong. Agar tidak sombong. Karena gayanya orang berbusana di zaman Nabi, sombong itu pakai celah celana yang panjang dan besar itu orang sombong. Kalau sekarang itu berubah. Semakin orang sombong ngakuin apa? Orang sombong ngakuin apa? Mas. Eh keman keman emas Itu kalau ketemu Nabi, seandainya Nabi ada di zaman sekarang, bi Nabi, bi kanjeng Nabi, eh larang ngaku emas karena sombong. Apa TikTok nih, isbal ini maknanya sombong, goblok nih kan? Isbal ini maknanya sombong. Loh, buka lah hadis KB. Buka kamus. Enggak ada isbal itu pakaian melebihi mata kaki. Di zaman Nabi itu menunjukkan kesombongan adat di waktu Nabi Muhammad ada di sana di hidup nang Mekah neka sombong neka nganggu dan neka Mangkana ketika Sayyidina Abu Bakar bukan dengan Nabi kanjeng Nabi cingkrang ini bukan gaya saya dengan Nabi Muhammad langsung dijawab Oh Abu Bakar sampean melakukan isbal bukan karena sombong nah, Sayyidina Abu Bakar ini kan celananya biasa pakai tapi benar sombong Bi kanjeng Nabi diperbolehkan jelas Nah ini kan semakin berada orang yang wajib jingkrang Malau jingkrang haram itu yang namanya membuat-buat hukum Membuat bid'ah sendiri itu Nah, oleh karena itu kita ini, terutama orang Islam ini, harus konsisten kepada hukum Islam. Konsisten. Jaga yang wajib. Kalau bisa yang sunat juga dijaga. Jangan merasa diri paling baik. Anak apa pola, nak? Nekah sombong. Nabi melarang orang itu ujub. Merasa dirinya paling baik. Merasa dirinya paling husu. Merasa dirinya paling sunnah. Merasa dirinya paling hebat. Jangan. Itu sombong namanya. Jadi, mau orang Islam, tarikh konsisten. Solat, puasa. Kalau nah, solat tiap hari, lima waktu yang wajib. Kalau tidak ngerjakan yang sunnah tidak apa-apa, tapi asal kamu tidak punya dosa. Mau banyak dosa, banyak sunnah? Karena kesunatan itu akan mendukung atau menutupi dosa. Kita banyak istighfar Allah Ta'ala. Dan nikah. Untung orang Islam nikah. Karena kita dikenalkan kepada Tuhan yang benar begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, katanya orang yang tidak Islam. Itu kan menurut kamu, menurut saya agama saya yang paling benar. Ya nggak masalah, eh, jawab begitulah. Ya kita lihat saja besok setelah mati, jangan berdebat sekarang. Ya, benar kan? Makanya debat betul setia dan mencari muktahki. Kecuali kamu itu wali yang punya kesaktian. Yang dengan Allah diberikan karoma atau ma'una. Apa bukti bahwa kamu itu benar? Langsung, ya Allah turunkanlah hujan. Oh, John langsung. Tuh, saya diterima doa dengan Allah Ta'ala. Kamu, namung deh baru menang ya dah. Ya kan? Iya. Kalau bisa seperti itu, makanya besok di akhir zaman ada yang namanya Dajjal. Dajjal itu mengaku Tuhan karena Dajjal itu bisa mempengaruhi alam ini. Gitu, sakti mandraguna memang dengan Allah Ta'ala sudah di program begitu besok di akhir zaman. Ya buktinya kabar dajjal itu sudah diceritakan dari zaman nah, nabi. Gitu. Biasa. Semua peristiwa yang luar biasa besok di akhir zaman diceritakan di zaman nabi. Makanya nak nak santer mong bisa pesak teh. Kamu di sini diajari ilmu doa. Ada ilmu mahabbah, ada ilmu apa boleh, memulangkan orang yang minggat ya, ada ilmu kita apa-apa yang sekarang ngaji. Silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Jadi kamu itu kalau malam Jumat ngajinya senjatanya orang mukmin. Yang serius, jadi kalau di situ diajarkan bagaimana cara mengerjakan doa begini-begini-begini itu dikerjakan cong. Coba kita lihat di kitab Silahul Mumin ini. Kan ada di situ. Kitab ini kumpulan dari ijazahnya Syekhona Holil Bangkalan, Syekhona wali-wali-wali yang sakti-sakti itu memberikan ijazah kepada murid-muridnya. Kemudian dikumpulkan menjadi kitab Silahul Mumin itu. Gitu. Makanya itu diamalkan. Karena itu bisa menjadi bukti kebenaran benar Makanya dulu di zaman Nabi Allah Ta'ala membekali Nabinya dengan mujizat. Seperti yang diterangkan dalam kitab-kitab ilmu kalam itu. Mujizat itu menjadi bukti kebenaran bagi seorang Nabi. <tuh> Karena itu peristiwa luar biasa yang tidak mungkin terjadi kecuali Tuhan meridhoi dan menyetujui. Karena mujizat itu merubah kebiasaan. Khawarikul adat. Khawarikul adat merusak kebiasaan. Api yang asalnya panas. Itu dirusak kebiasaan panasnya menjadi dingin. Melalui ceritanya Nabi Allah Ibrahim. Sampai Allah telah berfirman di Al-Quran. Ya naru kuni Hai api jadilah dingin. Allah Ta'ala merubah hukumnya sendiri kepada api di waktu itu. Wassalaman ala Ibrahim. Nah, kalau Ibrahim wassalaman ala Ibrahim, nah Ibrahim mati kecelepan. Karena firman Allah berdan itu sangat dingin nanti api itu. Wassalaman dan selamatlah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim selamat. Cek saking hidup bisa. Kadijan. Daya. Nah, Mantik itu. Dulu saya pernah itu kuliah di UTM ya. Cekan cek itu ngebor sampah. Apa ah, ya ke atas sampai dapat ke genteng. Hampir kebakaran. Nah itu dibaca itu. Nah, itu dari jauh. Ya narukuni bardan. Itu bisa mati apa ya. Itu. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad melalui Al-Qur. Walaupun Nabinya sudah wafat. Tapi tetap ada ayat-ayat yang ampuh seperti itu itu yang membuktikan kebenaranmu gitu loh. Nggak kan anak, anak santri kalau bisa, orang-orang Islam lah itu sakti kalau bisa, sakti. Banyak cerita-cerita seperti itu. Bodoh Kiai Selakarano masane keroyok wah gitu. Bodoh Kiai masane keroyok bi nah, pakai ngorengja nek teguk entar lagi nek teguk entar lagi kabeh ya di film hulek yo ada kiai sampang ya ya ada situasi almarhum nah ya itu cerita-cerita seperti itu penting karena itu menunjukkan kebenar kebenaran Duh, apakah semua yang aneh begitu kemudian membuktikan kebenaran? Enggak, enggak, tidak. Harus dilihat dari sifatnya. <tuh> gitu, nah itu yang harus dipahami. Mungkin ada untuk bisa meyakinkan orang lain, kamu itu harus nah, unggul, harus sakti kalau anak santri itu. Kalau menurut saya itu seperti itu. Perkara doqojah wabit itu memang programnya Yahudi melemahkan Islam itu. Semua kekuatan orang Islam itu dilemahkan termasuk ilmu hikmah, ilmu kesaktian, ilmu apa dalam Islam itu dilemahkan. Islam di kotak biar tidak berkembang. Nah, ini kalau melakukan bid'ah, kalau melakukan bid'ah itu biar tidak berkembang itu di kotak begini. Tujuannya apa? Biar gampang dirusak. Ya, kalau sudah di kotak gini kalau pingin dimusnahkan kan tinggal di del langsung. Makanya Belanda dulu itu sama seperti itu Mengajih orang siapa nyamana Vander plaza punya mana di Mekah apa apal Quran apa apal hadis ya curi tafsir ya curi apa Pak, kirim Indonesia untuk melemahkan orang Indonesia dengan cara menjauhkan Indonesia dari agamanya Pak Ngota yang mengamalkan hizib nasor itu nanti miskin. Yang mengamalkan ini syirik, yang mengamalkan ini syirik, salawat nariah syirik. Itu memang tujuannya agar orang Islam itu tidak kokoh imannya dan gampang ditakut-takuti. Gitu. loh benar tuh memang seperti itu, jelas. Coba cek, pejuang kemerdekaan semua yang Islam, semuanya itu ahli torekot. Sebengal almat tejah ahli torekot. Mong <coughs> sebenarnya ahli torekot Islam abangan, memahaman Islam Islam kata bedo. Ngeding budil jedar buru kena. Tapi mong Islam seahli torekot Islam sufi. Jadi saya sih itu. Lu kan ahli tasawuf juga. <coughs> Yang kemudian fatwa jihad keluar. Langsung, makin belum tunuku bom, apa maju karena dalam hatinya tidak ada ketakutan akan kematian karena percaya mutlak dan melihat keajaibannya Allah Subhanahu Wa Taala gitu militan L sudah selidiki boleh diselidiki secara historis sejarah semua pejuang-pejuang Islam itu itu ahli torekot semuanya ahli torekot Mau Islam, oh ya nggak mungkin yang tidak Islam ahli torekot, gitu. Tapi yang Islam rata-rata itu ahli torekot. Yang paling apa namanya, sepaling gigih melawan penjajah itu ahli torekot, gitu. Mau ahli torekot malah banyak jadi anjing Belanda, tambah. Tadi mata-mata, londo ireng cangreng aceh, banyak reng cebu jadi pengkhianat tambah mengkhianati kaumnya sendiri membela Belanda, membela penjajah. Banyak. Ya sama orang Islam juga, tapi orang Islam selalu ajang bajang juga. Gitu. Makanya kita bersyukur ini bisa masuk ke kalangan Islam yang ahli torekot, yang konsisten. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang kafir itu tidak aman. Hartanya tidak bisa melindungi. Artinya maka orang yang kafir ya sudah ini banyak tidak diterima itu atau punya jabatan punya apa kemudian melakukan kebaikan itu dengan jabatannya tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala malah dijelaskan di sini masaluma yunfiku nafihadil hadil <tuh> contoh bagi barang yang dinafkahkan orang kafir untuk kebajikan itu di kehidupan dunia sama seperti angin yang mengandung bara api yang mengenai kepada sawah-sawah kaum, maka hancurlah sawah-sawah itu. Ya, ngerti? Berarti orang selok Islam, yang melakukan kebagusan, kebagusannya itu akan musnah karena kekafirannya. Karena kekafirannya. Gitu. Mengkena eman ya kalau kamu punya teman orang ngepelak. Lah iya. Berbuat baik terus. Ayo ajak masuk Islam gitu. Tapi memang sulit. Kalau dari Hindu Buddha masuk Islam itu lebih mudah. Kalau dari Nasrani itu susah. Kenapa? Karena seringkali orang Nasrani itu ditanamkan keyakinan yang memusuhi orang Islam. Tapi coba orang Islam. Mana orang Islam pernah menanamkan keyakinan untuk membenci orang Nasrani? Tidak pernah. Kalau Yahudi mungkin. Karena Yahudi itu selalu merongrong kepada Islam. Tapi orang Islam sendiri, eh, orang Nasrani, orang Islam tidak pernah mengajarkan untuk membenci orang Nasrani. Bahkan tuh hanya orang Nasrani itu Nabi dalam orang Islam. Tapi Allah Taala berfirman dalam Al Quran, walantardo Yahud walan nasoro hatta tatabi amilatahum. Orang Nasrani sendiri, orang Kristen, orang Yahudi, orang kalau yang disebut Al-Quran itu Nasoro Orang tertutup angkal Yahud walan Nasoro Yahudi dan Nasrani Tidak akan pernah ridho kepadamu Kecuali engkau ikut agama mereka Intinya Nah intinya Orang Nasrani dan orang Yahudi itu Memang cenderung memusuhi orang Islam gitu. Walaupun di dohirnya tidak <tuh> Kalau orang Islam kayak kita Tidak pernah kita memusuhi orang Nasrani Malah ada yang namanya kafir kita, kitabi. Kafir kitabi adalah orang-orang kafir Yahudi atau Nasrani yang menjadi kafir itu nenek moyangnya sebelum kitabnya berubah. Tapi kalau kafir di Indonesia itu sudah bukan kafir kitabi. Karena kitab yang dipakai sudah bukan kitab yang asli. Gitu. Lebih banyak kafir kitabi. Gitu. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi speaker nang maktab cek tak kota ketok, nang maktab ya tak pole, ya tak. Cek tak lalu torot, sing lebe mixer dina ring kok sing kontrol nang dina. Jadi tanang sebere nang maktab je nang nang keluar di maktab je cek tak kota kan speaker tok lah Bismillahirrahmanirrahim. Aja pada saya ampo tak kota kan lalu Ah, iya in hander tau speaker. Ya, Meneng ke DJ line keng to faketok ro. Bismillahirrahmanirrahim, maka yatu bik to kang maktabe ja um, speaker ja. Iya benja. Mm -hmm. Sengko kok lambat to men agebei studio rekaman kok malah angku mixer nganku Tanya ke, kasinal ja tak tau. Oh rekaman ngangkui ano ngangkui ria mixer ngangkui beda equalizer apa beda boleh ser ser selainnya apa boleh uh, kompresor mixer terus equalizer apa boleh jo apa uh, boleh jo uh, alat mixing tak komputer ngangkui au cubes ngangkui software je cubes bi apa daya mm, jauh tahu lah iya, aku ngeliat tak kota ketok, pola na cuing di di ono, ya tanang ya selamat di otak-otak kota ketok ya. Bismillahirrahmanirrahim, nang selaf je boleh mixer ada ibi, lebih ganteng larang jauh lima juta, mungkin orang yang juta ya mixer ya. Yang labit ya, mixer studio kuat lah harga tidak bohong. Lah iya, mau beli barangnya beli selarang jong, beli sekalian, abit lah iya.

speaker-nya kan berengkon telok juga. Berengkon paling bawa-bawa aja bas aja speaker belu belas. Pas bawa speaker dua belas, bersepeker speaker belu. Dah iya. Nah aja benderang beda alat untuk membagi Alatnya, nah, Malah lo rosak dah power Beda. Lah dengan ring motor biasa ada alatnya. Apa nah, nyaman alat ya. Eh, untuk pembagi itulah kerana. Jadi mau seraja langsung masuk ke seraja. Nah. Ini mentura ada. Mau ngomongnya Jung Jawa. Loh mau jauh Jung Jawa nya sepi keretas juga. Corongnya Jung Jawa. Ya emang ya. kan ngomong mantan. Aduh enggak sepi kerja. Hari ini meramer ya. Mencuruk kopeng Ya ya. ya. Saya tahu nong masjid ria terutama sebagai keretasnya banyak selok beku setelah terutama gitu. Polen atau kang setelah jam po Ya getak deh ya, getak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, 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 halo. Are bas, mau ngebas bisa lo acuing. Halo, halo, treble right. deh. Halo, halo, halo. Satu dua, satu dua tiga. Nah, setel. Nah, iya jalan lah. Pak Bab pasanan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, itu contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahwasanya kebaikan tanpa iman itu percuma. Gitu, kebaikan tanpa iman itu percuma. Jadi, yang harus didahulukan itu bukan, ah, yang penting kita berbuat baik lah. Besok Tuhan pasti melihat kebaikan kita. Oh, tidak seperti itu. <tuh> Kalau perintah untuk menyembah Allah saja tidak dikerjakan, kebaikan yang lain tidak akan diterima. Contoh di dunia. Hede mega penjahat, hede bene polisi. Oleh. Tidak bisa. Hede mega penjahat, bene polisi, hede saya Karena kamu tidak punya wewenang, sama. Kamu berbuat baik, tapi kamu tidak beriman ya percuma lah perbuatan baikmu itu percu percuma maka dari itu iman tuh dulu kepada Allah Islamnya dijaga doa kepada Allah itu jangan tenang-tenang begitulah nah, Islam tuh mudah Islam tuh murah jangan memberat-beratkan gitu sudah simpel saja salat Sehari lima waktu Dijaga itu Kalau kamu mau berbuat baik Tambah yang banyak Setelah sholat duhur Kamu terus sholat, 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 sholat Sunat, sholat mutlak, sholat mutlak Sampai asar, bagus Nah, bagus Tidak apa-apa Oh setelah asar gitu Sholat gak boleh, setelah sholat asar gak ada sholat lagi ya. Dosa. Haram, Nabi Muhammad melarang orang sholat setelah sholat asar. Sholat sunat maksudnya, kalau sholat kodok tidak apa-apa. Ya dikir setelah asar, astagfirullah innahu la ilaha illallah apa, apa Setiap setelah asar kamu dikir terus-terusan sampai maghrib. Bagus. Bukan bid'ah itu, Masa orang dikir karena setelah asar biasa dikir lalu jadi bid'ah Enggak masuk akal Ngerti? Ada orang meninggal tahlilan Tahlilan itu mendoakan Bukan ibadah tersendiri Berdoreng mate Bede sentaren untuk itu aki Bukan bid'ah itu Bagus itu Oleh gencaran kamu karena bertepatan atau sesuai dengan firman Allah wa ta'awanu apa? Ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal ismi wal Coba, ini singgungan. Mendoakan orang meninggal itu benar mendoakan orang agar meninggal saya lain. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu bagus enggak? Bagus enggak? Bagus, seandainya tidak bagus, gak ada sholat jenazah kan? Lalu dilakukan setelah maghrib, kumpul. Ayo bantu saudara kita mendoakan ibunya yang meninggal. Ayo bantu teman kita, bapaknya meninggal. Ayo bantu uh, sahabat kita nih, pamannya baru meninggal. Ayo kita doakan bareng-bareng. Bagus enggak? Bagus itu. Nah sekarang kan banyak itu dihukumi bid'ah sama salafi wabi kan. Ya enggak masuk akal itu. Kalau ada yang percaya ya sama gobloknya gitu. Yo. orang kebaikan Allah Taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wa 'alal ismi. Justru kalau membitahkan orang melakukan kebagusan itu berarti ta'awanu 'alal ismi wal itu tolong menolong kepada dosa dan permusuhan. Gitu. Itu lah cukup ke dalil nakes wahabi cukup kita ini orang alus nawal jamaah tahlilan itu ta'awanu alal birri wat takwa sedangkan orang wahabi itu membitakan, memecah belah itu ta'awanu alal ismiwal wal cukup lu sekian adabat, mengadabat bila lah, maka petong senen hati lah tapi selama ini alhamdulillah alhamdulillah, Kilo teman kalah debat di wahabi ya biasa itu malah di Bangkalan tuh pernah diundang Wahabi oh, Jeyumceng lo datang karena untuk mempertahankan hujahnya itu tidak ada yang datang malah ya ke ke dalam kecompong ke compong re, kena, ya lah ya lo keluar kiai aja lo keluar Bismillahirrahmanirrahim ya keng keng, keng bengal nang Facebook bengal nang YouTube dong sorongnya le orang ada orang apa San teman temon deh takut. Iya, kalau sama pinter lo bisa. Salafi itu kalau sama-sama dengan yang alim, lo angka. Bukan levelnya, itu levelnya anak, levelnya adib ya. SMP kelas 3 levelnya adib jah. Lo apa? apa Karena pun tuh ya latih debat Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengurangi penyebarannya faham-faham yang mendangkalkan Islam gitu. Aduh Islam itu agama yang sempurna. Allah Taala berfirman dalam Al Quran Al Yum Akmal Tulaqum Dina wa Watman Tu Alikum Nimati Warodi Tulaqumul Islam Adina itu sempurna Islam. Kata orang Wahabi itu kan wah ini enggak ada tasawuf loh. Tasawuf itu justru berasal dari gaya hidup Nabi. Semua dipahami gaya hidup Nabi secara kafah itu muncul ilmu tasawuf. Nabi pernah ditawarkan gunung Uhud dijadikan emas, Nabi tidak mau. Ya gaya hidupnya orang tasawuf itu kan memang sederhana, sederhana gaya, tasawuf itu. Nabi berzikir siang dan malam tidak pernah berhenti. Ya orang tasawuf itu dasarnya itu. Tapi dikir dengan hati, Bener Pak, kok tuh keborok ke timur niku tas bingawan mau nyangwaring niku tas petau itu salah itu sombong itu Bismillahirrahmanirrahim seperti itu semoga kita ini dengan Allah Taala selalu diberikan hidayah itu Bismillah menjadi di sini dijelaskan juga bahwasanya wa ma antolamahu Allah Allah Taala tidak pernah berbuat dolim kepada hambanya. Tapi walakin anfusahum yadlimun. Mereka sendiri yang dolim kepada dirinya sendiri. Gitu. Dolim itu apa? Wat usyaik fi giri Meletakkan sesuatu di yang bukan tempatnya itu dolim. Orang harusnya nyembah kepada Allah Ta'ala. Kok nyembah salib? Umpamanya. Ini dolim. Dalam perspektif kita gitu. Saya tidak kemudian apa namanya menjelek-jelekan agama Kristen tidak. Ini dalam perspektif kita. Orang Kristen juga seperti itu. Itu dolim, gitu loh. Orang harusnya nyembah Allah Taala. Oh kok nyembah dewa wow, mamanya. Oh kok nyembah Buddha umamanya. Oh, oh ya dolim itu. Dan mereka sendiri yang berbuat dolim itu. Makanya nah, kita harus jelas meneliti dengan diri sendiri mana agama yang benar itu. Daya. Nah, itu Sesetia Islam ngepinit. Kamu harus belajar untuk mengetahui kebenaran agamamu dibanding agama lain. Maka Islammu tidak ikut-ikutan. Gitu. Misalnya, misalnya ini contoh. Islam itu punya kitab otentik tidak pernah berubah 1400 tahun mulai dari Nabi Muhammad sampai sekarang. Kitabnya tidak berubah. Coba lihat kitab agama lain. Yahudi sekarang tidak pakai Taurat. Nasrani sekarang tidak pakai Injil. Bible yang dipakai itu. No, itu Injil. Oh bukan PL Perjanjian Lama. ngaku istilah PL yang debatan. Perjanjian Lama itu Taurat digabung dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu catatan kepada Injil yang Diperkirakan Apa diperkirakan? Karena Injil sendiri itu enggak pernah ada yang otentik Dibawa Nabi Allah Isa waktu Dinaikkan sama Allah Yang ditulis apa? Dari murid-muridnya Sehingga tidak lengkap Ada empat versi yang sama yang, eh, yang berbeda Empat versi itu kadang bertentangan Masa kamu akan mengambil agama Dari kitab yang bertentangan seperti itu? Nah, ya, sama sih. Hindu mamanya gini, coba diselidiki. Gitu, nah, nanti kamu pasti tahu, Islam itu agama yang paling benar. Islam, mau oh, perkara Islam dijelek-jelekan, begini. Islam, begini. Islam, begini. Islam, begini. Islam, begini. Itu perspektif dan bisa dijawab oleh orang Islam. Jadi, kalau kamu punya pertanyaan tentang keimanan, tanya ke kiaimu, tanya kepada orang-orang yang alim itu. Fasalu ahlad dikr ing kuntum la ta'lamun. Ada di Al-Qur'an, tanyakanlah kepada ahli, ahli ahli kitab kalau kamu tidak tahu. Nah, gitu. Kalau bertentangan fardhu ila wa Rasul. Nah, itu ada. Cek tar ke mong ya. Mangkana ada Pak Iman nongku da Allah taala. Mangkana ada enggak ada ya Orang yang asalnya Nasrani lalu jadi Islam itu lebih khusu daripada orang yang memang Islam dari ke kecil. Karena mereka menemukan Islam dengan pencerahan, menemukan Islam dengan kebenaran. Bukan ikut-ikutan, sedangkan kamu masih banyak yang ikut ikutan. Gitu. Makanya ayo belajar tauhid dibuka. Oh begini, ya, oh begini. Tauhid di sini kitabnya pakai apa? Husnul Hamidiyah, Syafandi. Itu sudah saya baca dari depan belakang. Bagus tuh nalarnya sampai di situ ada me membumikan mukjizat mukjizat itu ketika dipikir dengan sains seperti Nabi Allah Musa membelah lautan bagaimana cara mensainskannya ternyata dengan saya Fandi itu bisa dengan banyak cara satu dengan angin yang keras itu bisa terbelah nah, coba sebul angin tak sebe, ya bisa dibekukan terapai sabar tel Eh beku neng tengah, pai sebe, ceret, bisa aja. Itu di kitab dia tuh. Gitu. Nah itu belajar seperti itu. Penting itu. Maka ada, tuh banyak wawasan. Kita itu Islam, Islam itu agama yang logis. Islam itu agama yang benar. Pasti ada dukungan kebenarannya. Tinggal kamu ingin tahu atau tidak. Begitu. Kesawas, saya nikah sebisa saya sampai akin. Moga-moga bi Allah Taala pada para hidayah. Sehingga bisa menemukan kebenaran dalam Islam Dan hosok ke pengiraan Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Ya Rabbana Ya Allah Ya Maulana Ya Allah Ya Sayyidana Ilal jannati adkhilna Ya Allah Ya Rabbana Ya Allah Ya Maulana Ya Allah Ya Sayyidana Bimangfirati karzubna يا الله <سؤال> يا ربنا يا الله يا مولانا يا الله يا سيدنا بهور العين زوجنا يا رحمن ارحم بنا ويا لطيف الطب بنا ويا عبيد من من المخاوف الشري يا ربي مالك مِنْ يمدنا بالملوك دللنا كل الملك من ظالم تجبرين يا خير مجري جرنا من شرور نفوسنا يا الله اسكنا جدنا بكل الغيث الغزير الله الكافي الغني الله الوهاب المغني فِدْنَا الرزق يا مغني غني ينطول الدهور مولانا الفتاح الحسيب مولانا رزق القريب سكرلانا لنا الرزق وجدب قلب الهلقي والبشري Rabbana al-mauti al-muqsid Rabbana al-wasi al-basid Wabsid fatlaka ya basid Bi amwalil kawasiri Sayyidana al-kafi al-lutfi Sayyidana al-barra Hablana nima kalwafi Bi kafi al-amdil hakiri Qabidu mumita lada asri lana Bi kullidda mudata tawlid duhuri Maya jamilu jamilna tawahiram bawatina Allahu nuru nawirna musayyanan bil anwari Rabbi aluk imama dilan mutakarrima lihududika mukima mu'inan kullal khiyari Mukiman li salawati amiran lil marufati munhiyan lil munkarati wari antulal usuri muslihan kulal harami kohiran kulat togami Muslihan bainal anami latifan binna nawasiri Wa ya sami usmalana Ya mujibu ajib lana tulal umri salatu Rabbi wa salam ala man kurratil anam wasab sabi islam da'iman tulad

Tore tore nyara ya toren sekader kopi <coughs>